jadi motivasi saya sehingga saya bisa sampai kepada doktoral. Jadi saya sekolah. Dan alhamdulillah berkat sekolah juga saya menjadi ketua DPRD hari ini. Tapi kalau tanpa sekolah, saya tidak akan bisa hadir bersama ibu di sini menjadi ketua DPRD. Salah karena tidak berkenan Bapak Ibu sekalian, di mana saja ketemu, tegur sapa saya.